Dan kebetulan suami saya juga nanti mungkin menyampaikan setelah penuduhan kepada Rama ini tidak terbukti, netizen mencari-cari lagi nih bulan-bulanannya, yaitu suami saya. Mungkin bisa memberikan keterangannya. Ya, gimana, Bang? Terima kasih kepada rekan-rekan media. Sebelumnya, nama saya adalah Satria Robi Saputra. Saya adalah kakak sulung, kakak pertama daripada Ramadhani Purwadisastra. Jadi, kenapa mungkin hal-hal ini bisa dikait-kaitkan? Yang pertama tadi mungkin ada kemiripan nama. Yang jelas Rama ini karena tadi disebutnya Ramadhani ya, walaupun secara panggilan memang namanya sebetulnya Rama bukan Dani. Itu kan merupakan salah satu daripada 3 DPO yang disebut-sebut atau yang sudah dirilis oleh kepolisian Polda Jawa Barat, salah satunya bernama Dani. Dan tentunya tadi sudah dijelaskan juga daripada adik kami bahwa memang Rama ini pada tahun 2016 itu masih duduk di bangku SD gitu. Secara usia yang dirilis oleh dari Polda Jawa Barat itu, setahu kami ada 3 DPO, yang pertama itu berusia 31 tahun, 30 tahun, dan 29 tahun. Yang tentunya insya Allah adik kami tidak ada kaitan dan sangkut pautnya sama sekali terkait kasus yang menimpa almarhum Vina dan almarhum Eki, seperti itu. Kalau dari masyarakat sendiri, tahun 2016 itu ikut dalam geng motor, siapa katanya kan tuduhannya ke adeknya nggak dapat nih ke abang ini, itu gimana, Bang? Yang pertama yang harus saya klarifikasi di sini kepada rekan-rekan media adalah dari nama ya, karena ini awal mulanya itu kan cocok logi netizen soal nama. Jadi disangkut pautkan dari 3 DPO ini, yang satu bernama Peggy, satunya Dani, dan satunya lagi saya lupa namanya siapa ya. Yang jelas itu kan dicocok logikan pertama dari nama. Yang jelas nama saya adalah Satria Robi Saputra. Jadi tidak ada kaitannya dengan DPO yang dirilis oleh Polda Jabar, baik Peggy, Dani, dan satunya lagi itu. Terus yang kedua adalah pada saat 2016, posisinya saya pada saat itu masih kuliah di Jakarta, karena saya lahir tahun 97, pada saat itu mungkin saya umur 19 tahun begitu, dan itu saya masih kuliah di Jakarta di Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, itu netizen juga bertanya-tanya kenapa kok pada 2016 itu, bahkan ada yang mengkait-kaitkan pernah cuti kuliah gitu. Jadi ada yang jangan-jangan pada saat cuti kuliah ini kabur dan sebagainya gitu ya. Nah, itu juga saya perjelas lagi, karena pada saat 2016 itu saya dengan istri itu menikah di bulan November tanggal 20 2016. Jadi memang saya mengambil cuti kuliah pada saat itu, bukan dikait-kaitkan dengan adanya pelarian daripada DPO pada saat kasus almarhum Vina dan almarhum Eki, seperti itu. Tapi tahu nggak sih, Mas, dengan ada fenomena geng motor sendiri tuh kayak gimana sih kasus? Kebetulan teman-teman media, saya ini sekarang selaku kepala desa di Kabupaten Cirebon, dan saya sangat concern sekali dan terkait masalah isu geng motor. Jadi bukan hanya tahun 2016 saja, akan tapi sampai dengan saat ini pun peristiwa geng motor itu masih terjadi di Cirebon, dan itu sangat mengerikan. Setiap malam itu, terutama malam minggu ya, kami itu memberdayakan perangkat desa, Linmas, Babin Katipmas, dan Babinsa itu tuh berjaga-jaga. Karena di wilayah desa kami kebetulan itu wilayah yang cukup rawan, itu dekat dengan, memang rada jauh dengan kasus kejadian Vina, akan tapi karena wilayahnya itu di wilayah pusat perbelanjaan, pusat ekonomi ya di Cirebon, itu sangat rentan sekali. Setiap malam itu banyak kejadian geng motor, dan rata-rata memang pelakunya adalah anak-anak di bawah umur yang masih SMP, masih SMA, seperti itu. Jadi memang sama sekali nggak mengenal dengan komunitas-komunitas itu dulu ya? Tidak, kalau mengenal, kami sama sekali tidak mengenal komunitas-komunitas geng motor pada saat itu. Kalau Bapak sendiri pernah cerita nggak terkait dengan kasus ini? Orang tua tidak pernah ya. Justru kami pada saat 2016 itu mengetahui kasus Vina itu karena sempat ramai di media yang katanya arwahnya bisa merasuki tubuh seseorang dan menceritakan secara kronologi kematiannya seperti itu. Nah, karena kasus itu pada saat itu kami anggap sudah selesai ya, sudah case close, dan pada saat itu tidak terdengar, kami secara pribadi dan keluarga tidak mendengar bahwa ada kaitannya dengan 3 DPO yang hilang. Jadi pada saat kasus itu sudah divonis dan
kami dengar itu seumur hidup ya pelakunya. Jadi menurut kami, oh sudah selesai, sudah setimpal dengan apa yang dia lakukan terhadap almarhum Vina dan Eki, seperti itu. Artinya pas kasus dulu emang gak ada